Beli di warung dulu. Okay. Antrian apa itu? Coba deh aku kesana. Ini antrian apa ya? Kok panjang banget? Loh, kamu gak tahu? Huh? Jadi ini semua orang sedang antri beli sarimi gelas ayam doer. What? Tapi stoknya habis, kata abang penjualnya. Hah? Semua mau beli sarimi gelas ayam doer? Huh? Dan stoknya habis? Kok bisa? Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya semuanya. Ini stok sarimi gelas ayam doer pas lagi habis. Saya bukan gak mau jual loh. Gak mungkin habis secepat itu. Pasti kamu simpan untuk diri kamu sendiri kan? Iya, betul-betul. Pasti dia simpan sendiri. Soalnya kemarin masih banyak. Ya ampun, ngapain saya simpan buat diri sendiri? Itu stoknya beneran habis loh. Kemarin memang masih banyak. Tapi tiba-tiba sarimi gelas ayam doer filar kemana-mana dan habis diborong sama anak-anak. Kamu bohong. Iya, kamu bohong. Waduh, harus gimana nih akunya? Ya, kirain bisa sambil main game sambil makan sarimi gelas ayam doer. Tapi sekarang malah habis stoknya. Ya, aku harus pakai apa dong untuk naikin mood aku bermain game? Ah, jadi kurang seru nih. Meanwhile. Ayo, Todi. Ayo cepat, kita mau pulang ini, Todi. Ya ampun, kamu jangan di sana terus. Lihat apa itu, kok panjang banget? Ada si Momon di sana. Coba kita samperin ya, teman-teman ya. Okay. Hey, Mon. Ngomong-ngomong, Pak. Kamu ngapain di sini? Huh? Oi, Tun. Ya ampun, Tun. Gawat banget. Jadi, stok sarimi gelas ayam doerku habis. Dan aku mau beli. Tapi kata abang penjualnya, stoknya habis. Ya, padahal aku lagi ngidam pengen makan. Sayang banget kan? Oh, no. Oh, begitu. Ya ampun, kukira masalah apa. Tenang, Mon. Aku bagi aja sarimi gelas ayam doernya. Karena kemarin aku habis borong 1 jus dari warung loh. Wah, beneran tuh. Mau dong. Apa? 1 jus? Iya sih. Kenapa ya? Kok kaget, aneh. Jadi Tun, sebenarnya antrian panjang ini karena semuanya mau beli sarimi gelas ayam doer. Tapi stoknya habis dan semua lagi marah-marah sama abang penjualnya. Wah, ternyata semua stok habis karena kamu borong ya. Sini, bagi ke aku. Iya, kamu gak boleh borong semuanya. Bagi ke aku juga, cepat. Ya ampun, Bapak Ibu, maaf ya Pak ya. Sarimi gelas ayam doer gak bisa aku kasih loh. Karena aku memang doyan makan sarimi gelas ayam doer. Jadi aku sengaja stok yang banyak gitu loh. Kalau begitu, aku beli deh 1 biji 100 miliar. Aku berani lebih mahal. Aku beli 200 miliar. Oh, no. Tun, aku ini teman baik kamu loh. Masa kamu lebih mementingkan duit dari persahabatan? Gimana ya? Tunggu. Aku butuh mikir dulu ya. Kalian kasih aku waktu sebentar. Dan aku pasti memberikan jawaban yang memuaskan. Aku jamin ya. Oke. Bye. Oh, oke. Kita pulang dulu guys. Aku gak tau mesti ngapain. Aku mesti gimana nih? Oke, let's go. Masuk. Todi, masuk. Oh, no. Masuk dulu. Ya ampun. Tutup. Oh no. Aku harus bagaimana nih? Semua warga lagi ngidam sarimi gelas ayam doer. Sedangkan di sini aku cuma punya 1 dus. Huh? Coba lihat. Nah ini. Gak mungkin cukup dibagiin ke semua warga. Dan gak mungkin juga aku kasih ke Momo sendiri kan. Entah warga pada komplain lagi sama aku guys. Gimana ya? Oh, aku punya ide guys. Gimana kalau aku membuat challenge buat mereka semua? Dan yang berhasil memenangkannya akan mendapatkan sarimi gelas ayam doer yang aku punya di sini, guys.
Ah, betul betul betul. Itu benar-benar ide yang bagus banget, teman-teman. Oke, oke, oke. Kita akan langsung ngomong. Tunggu. Huh? Kayaknya sebelum aku bagi-bagi ke mereka semua, boleh dong kalau aku makan satu dulu. Ya enggak sih, guys? Kita makan satu ya, teman-teman ya. Ai, asik. Soalnya aku kan juga doyan makan sari mie gelas ayam doer. Cacan, ini dia sari mie gelas ayam doer, guys. Nah, sebelum kita makan, kita masak-masak dulu. Oke, let's go, let's go. Kita masukin minyak. Ini dia nih, bumbu ayam doer dengan ekstra cabe biar double doer, guys. Nah, yang terakhir tinggal taruh air panas dan tunggu 2 menit, kelar deh. Sudah jadi, guys. Baiklah, sekarang saatnya kita makan sari mie gelas ayam doer. Oke. Okay. Wah, bumbu doernya gurih dan pedas. Apalagi ada cabe ekstra doernya, bikin semakin double doer. Pantas semua orang suka, guys. Asik, kita coba ya. Let's go. Oke. Okay. Wah, ada sosisnya. Bang. Wah, ini sih enak banget, guys. Pedasnya mantap dan porsinya tuh pas banget buat ngemil, guys. Aku jadi semangat. Let's go. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bersama dengan Momon yang tercinta. Setelah aku berpikir dan berpikir, karena stok saya juga terbatas, jadi aku membuat keputusan untuk membagikannya kepada kalian dengan sebuah tantangan yang harus kalian lewati. Tantangan apa tuh, Tun? Sebelum aku menjelaskan, ayo kita langsung ke lokasinya aja. Let's go. Oke. Nah, kita sudah sampai pada tempatnya ya, Monia. Oh, di sini. Betul sekali, Mon. Nah, jadi sebagian sari mie gelas ayam doernya sudah aku sebarkan di tantangan Miss Kebun Cabai sari mie gelas ini, Mon. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan lebih banyak, kalian mesti menghadapi tantangan yang di sebelah sana. Tantangan tower tertinggi, guys. Wah, oke, Tun. Aku akan langsung ke sana. Okay. Nggak boleh dong. Hanya pemain yang mendapatkan minimal 20 sari mie gelas M doer yang boleh masuk ke tower itu, Mon. Itu persyaratannya. Oh, ternyata susah juga. Ya ampun, cuma 20 biji, Mon. Dan yang pastinya 20 biji itu kita akan mulai dari 10 menit ya. Okay. Kalau 10 menit ada yang belum dapat 20 biji, itu langsung diskualifikasi ya. Dan yang pastinya, Mon, hanya 5 orang yang pertama yang sampai kepada puncaknya dan menyelesaikan semua tantangan ini yang berhak mendapatkan harta karun sari mie gelas ayam doer. mau. Aku harus dapat nih. Kalau enggak, bisa nangis atau main game gak ada mood. Tuh, lihat tuh. Orang di bawah sudah banyak tuh. Kalau begitu, baiklah semuanya. Siap-siap ya. Dan buat informasi, Mon, tower yang tinggi itu adalah tempat yang penuh jebakan. Jangan sampai kamu kena tipu. Oke. Jadi selama berjuang dan permainan, kita langsung ketik dimulai. Dari 10 detik hitungan. Ayo semuanya, emang gak turun ke bawah, Mon, ya. Berpencarlah kalian untuk mendapatkan harta karun yang paling hebat. Asik. Mana sih Momon tuh? Eman, udah dapat belum? Belum, ini dapat satu nih. No. Oke. 10 menit ya, guys ya. 10 menit ya. Bentar dulu, aku bikin dulu dong waktunya dong. Timer. 10 menit. Oke. Okay. Tunggu dulu. Kenapa waktu tersisa cuma 2 menit doang? Ini gimana nih, operator? Dapat juara satu aku, Oke, gak apa-apa. Teruskan. Dapat lima, Kak. Ih, Momo juara satu, guys. Dan juga di sini ada Naci lagi bertempur melawan itu Blaze. Naci dapat berapa? Naci belum dapat apa-apa. Ya ampun, ayo Naci, bersemangatlah. Tunggu, di sini ada siapa lagi nih? Semangat. Capen, ambil. Oke, Capen udah berapa, Capen? Udah 6 biji, guys. Web ada 8 biji sama Momo sama. Ih, kali ini Momo kok jadi jago ya, aku bingung. Iya dong. Oke, permainan telah selesai. Belum ya, itu ternyata waktunya gak bener, guys. Aman. Oh, ini si Momon. Momon, di belakang kamu ada red button, kamu bantu dulu. Red button belum dapat apa-apa, Momon. Red button aja situ, ikut aku aja. Apa itu? Nah, ada 12-an. Guys, kalau bisa kalian sari mie gelasnya makan satu aja ya. Jangan makan banyak-banyak ya, guys ya. Wah,
sepertinya semuanya itu sudah menang, guys. Ternyata maze ini bisa dimainkan sama semua orang dan gampang-gampang dong. Semua kayaknya udah dapat 20 deh. Baiklah, semuanya sudah di sini. Selamat, kalian sudah mendapatkan 20. Oke, tunggu dulu. Nah, guys, jadi di sini cuma memilih 5 saja ya. 5 saja pemenangnya yang mendapatkan Sarimi Glass Ayam Dower. Yang lain itu ya sudah. Yang ngerti lagi dah. Oke, kita akan langsung, aku akan langsung. Let's go! Masuklah kalian. Oke, ya ampun. Wah, semuanya langsung berusaha untuk maju ke depan, guys. Arkasia tuh jago banget. Wow. Dia bisa langsung maju nih, serius nih. Wow, Momon juga berusaha. Apakah mereka bisa langsung sampai atas? Ada B di sana, guys. Checkpoint dulu, guys. Wow, Arkasia. Arkasia nge-full dia tuh. Ternyata Arkasia tuh nge-full, guys. Baiklah. Ini kenapa Caven ini di sini tidak bergerak, guys? Ada apa dia? Baiklah, teman-teman, kita kembali lagi, guys, untuk yang ada di dalam stage yang kedua di SSU. Ternyata sudah banyak yang mencapai di sini, guys. Tapi mereka semua para kedinamakan itu S. Lihat, guys. Wow. Apakah ada orang bisa melewatinya? Caven, apakah Caven bisa? Tidak bisa juga, guys. Oke, sekarang si Mon, kamu itu ke bawah sini, langsung loncat ke tangga depan, ke bawah dulu. Ke depan kamu, dulu. Depan kamu. Itu loncat ke depan, itu tangga depan. Nah, iya. Sampai itu mau di ujung banget, maka susah tuh dorong aja bisa tuh. Mana? Oke, aku datang Caven, lagi. Caven sama 12, silakan di sini. Adalah stage berikutnya, silakan. Ternyata si ujung ronda si kodok-kodok terbang ini jago, teman-teman. Apakah karena ini adalah habitat dia di gunung gede? Di rawa-rawa, guys. Wonder. Kita akan melihat si jagoan. Arkasia. Nah, ini dia, guys. Kita lihat kembali ini juara pertamanya. Apakah dia bisa melewatinya? Sama Hussein bareng. Hussein mana? Hussein udah terakhir ya? Hebat sekali. Tunggu. Oke. Dia kena. Oke. Arkasia sedang hidup. Wow. Berhasil ya, guys. Dia berhasil, guys. Wow. Kita mendapat pemenang pertama. Wadaw. Akhirnya pemenang pertama adalah si Arkasia. Pemenang pertama, guys. Ya ampun. Oke. 60 saya dia berada. Tunggu. Apakah dia berada dalam jalur yang benar langsung? Ya, dia salah lagi. Padahal tadi udah benar. Salah jalan dia, guys. Salah betul. Bisa? Kodok ini muncul dari mana? Si kodok jago banget, Modi. Si kodok udah mau menang. Ya ampun, si kodok. Wah, ya ampun. Pemenang keduanya mau tidak disangka-sangka. Ternyata adalah si kodok super. Lihat tuh, guys. Kodok! Ya ampun. Ini tidak mungkin. Kenapa kodok bisa tiba-tiba jadi jago? Oh no. Baiklah. Ternyata Caven juga udah sampai sini, guys. What? Ternyata mulai banyak orang sampai sini ya, teman-teman ya. 64 Caven sama Mistal. Ya ampun, apa kita akan mendapatkan pemenangnya di sini, teman-teman? Wow. 64 Sen menang, guys. Oke, 64 Sen menang. Wow, selamat. Pemenang ketiga. Oke. Kita lihat lagi, guys. Siapa lagi yang memenangkan ya? Lo. Nah, ini Mistal ini. Ayo, Mistal. Oke, Caven, apakah juara keempat, teman-teman? Wow. Si Momon di belakang, guys. Apakah si Momon atau Mistal yang menang? Tinggal satu orang lagi pemenangnya. Mon, tinggal satu orang pemenangnya. Dan. Siapa menang? Mon sudah dapat 5 pemenang, Mon. Ya, sayang sekali. Padahal sedikit lagi. Ya sudah lah. Aduh. Oh no. Ya ampun, guys. Udah dapat 5 pemenang. Ya ampun. Selamat. Wah, selamat ya kepada 5 pemenang yang telah melewati tantangan yang paling sulit yang pernah dibuat. Jujur aja, ini tantangannya sangat susah sekali ya, guys. Yang mes ini benar-benar sangat susah banget, tapi mereka bisa melewatinya, guys. Kalian layak mendapatkan harta karun Sarimi Glass Ayam Dower. Ya, aku nggak dapat. tenang
mau bagi yang gak dapet. Oke, ayo kita ke depan. Nah, sekarang untuk yang belum mendapatkannya atau yang belum menang, baik yang sedang mengikuti saat ini ataupun yang sedang nonton di rumah, jangan bersedih ya teman-teman. Karena Sarimi Gelas kembali bagi-bagi hadiah yang menarik untuk teman-teman semua yang berhasil mengumpulkan Sarimi Gelas Ayam Doer di Miss Kebun Cabai Sarimi Gelas, guys. Oh ya, gimana caranya? Nah, caranya gampang banget, guys. Kalian cukup sebutin ada berapa banyak Sarimi Gelas Ayam Doer yang Atun sembunyikan di dalam Miss Kebun Cabai Sarimi Gelas ini, guys. Langsung saja masuk ke server ini ya. Okay. IP-nya adalah sarimi@mc.my.id, guys. Buat hitung banyaknya, teman-teman. Okay. Emang dapat apa aja tuh? Jadi guys, Sarimi Gelas akan bagi-bagi hadiah total 1 juta rupiah kepada 10 pemenang yang terpilih ya, guys ya. Syaratnya adalah kalian wajib komen di kolom komentar konten ini pakai hashtag Sarimi Gelas Ayam Doer, hashtag Berani Double Doer, dan sudah follow Instagramnya @sarimi.id ya. Yang pastinya buruan, guys, cuma sampai tanggal 10 Juli 2024 saja. Asik-asik, kali ini aku pasti dapat. Oke, baiklah, karena semua Sarimi Gelasnya sudah habis aku bagiin dan semua informasi juga sudah aku infokan. Jadi ya, aku mau pulang dulu lah ya. Hehe, untung aku ada lebih satu biji di sini, jadi aku bisa bawa pulang dan makan. Tunggu. Kok tiba-tiba badan aku merinding ya? Tunggu. Kenapa? Kenapa aku enggak dapat satu pun? Aku enggak rela. Aku harus mendapatkan Sarimi Gelas Ayam Doer sekarang juga. Mon, ya mau gimana, Mon? Kamu harus ikhlas dong, Mon. Kan yang udah kupilang tadi cuma 5 pemenang doang yang mendapatkannya. Dan ya, gimana ya, Mon? Kemampuan kamu di parkour agak noob sih. Jadi, next coba lagi ya, Mon. Oke. Gak bisa. Aku yakin kamu pasti ada menyembunyikan minimal 1 Sarimi Gelas Ayam Doer, kan? Kamu gak ngadi-ngadi, Mon. Mana ada? Aku udah bagi-bagi semuanya. Udah. Ya, kita pulang lah. Enggak. Kamu bohong. Huh? Aku bisa mencium dari inventory kamu. Iya. Ini bau Sarimi Gelas Ayam Doer. Ayo jujur. Kabur, tidak. Oh no, kabur guys, kabur. Oke. Oke deh guys. Jadi karena ini video udah terlalu panjang, jadi terima kasih ya guys ya. Ya pastinya kepada semua teman-teman di sini yang sudah ikut recording sama Atun pada hari ini, guys. Aku berterima kasih banyak. Kalian sudah memainkan parkour kita buat begitu susah. Thank you banget ya guys ya. Dan yang pastinya guys, kalau misalnya kalian punya ide untuk kita bikin konten apa, coba tuliskan di bawah kolom komentar, oke? Kita akan bertemu lagi guys next.